Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Agi Pokil. Pada kesempatan kali ini saya ditemani sama si Gibran ya. Ya, hari ini saya mau bikin apa ya? Mau bikin berbagi tips cara melatih burung kutilang itu burung free fly. Cuma untuk saat ini saya mau melatih jam tumi dulu ya, karena usianya masih belum cukup kalau dia latih untuk fly tumi. Mungkin fly tumi bisa 1 meter 2 meter. Langsung aja ya, kita lihat, check it out. Sebelum kita melatih si Dudu, kita kasih nama si Dudu. Pastikan di lingkungan sekitar bebas dari hewan predator seperti kucing ya. Pokoknya setiap melatih hewan piaran kita itu dipastikan harus aman di lingkungannya. Siap. Nih, si Dudu nya udah di luar ya. Kas, Dudu. Dudu. Wey. Ini usianya udah lumayan ya. Setelah beraksi, kita pastikan kasih hadiah. Ini dia hadiahnya. Berarti kita kasih hadiah. Dengan skill free fly, dan skill fly to me atau jump to me nih. Tapi sih lebih ke fly to me ya. Langsung kita kasih jangkrik. Gitu ya. Pokoknya gitu, kita panggil namanya dan setelah panggil namanya dia beraksi, lalu kita kasih biasa hadiah. Ya. Okay. Lagi ya. Lagi. Biasa sih 3-4 kali dia udah kenyang. Biasanya kalau udah kenyang dia cengeng. Stop. Hey. Gitu ya. Ya seperti itu. Bagi rekan-rekan yang akan melatih hewan peliharaannya terutama burung supaya jinak dan bisa memiliki skill free fly, yaitu 1, diusahakan kalau nggak pakai alat ya, nggak pakai alat seperti fluid ya gitu, kita panggilan nama gitu supaya terbiasa akan suara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau main di luar, diusahakan di lingkungan sekitar itu aman dari hewan predator. Dan yang ketiga, supaya jinak kayak gini main di luar ya, itu harus sedang lapar. Gitu. Ada. Itu harus sedang lapar ya, biar tidak congean. Ini udah 4 kali ya, 4 atau 3 tadi ya, udah kenyang. Mungkin sekali lagi ya, kita sekali lagi. Apaan? Ya. Awas! Awas! Oke ya, itu edisi si Dudu kutilang yang jinak dan mudah-mudahan pintar. Si Eng kabarnya gimana ya? Udah, si Eng udah ada yang ngambil. Ini si Dudu, saya akan latih si Lilo. Karena si Lilo saat ini perkembangan sudah bisa terbang tipis-tipis. Oke, kita pantau lagi. Check it out. Oke guys, mungkin untuk edisi kali. Bayar. Halo si Jibran. Mungkin itu ya edisi kita
main sama si Dudu, kutilang yang jinak dan ngobrol pintar. Semoga kontennya bermanfaat bagi rekan-rekan. Jangan lupa dukungannya like, share, and subscribe. Agib Gokil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.